Wah, langsung flaring, guys. Ini ada nggak saya coba nih sebelumnya? Ini langsung flaring. Nih, kita coba ke tangan. Langsung flaring tangan. Sebentar, langsung flaring jari. Bayangkan, guys. Bayangkan ya, langsung flaring jari itu. Nah, yo. Kalau gini kualitas ikannya gimana? Nggak salah kita pelihara. Langsung flaring. Gila. Nggak salah kita... Yo, welcome back to Inspirator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini guys ya, seperti kemarin yang kita udah unboxing Chana Aurantinya. Kita udah karantina 1 minggu guys di dalam box. Sekarang nih kemarin jadi kita udah masukkan ikan-ikannya itu ke dalam akuarium. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan di sebelah sini ada juga di sini guys 15 16 17 18 19 20 21 dan masih banyak lagi, itu ada kita taruh di luar juga. Jadi di konten kali ini kita bakal coba update ya ikan-ikan yang ada di sini, ikan-ikan Auranti khususnya yang bocil-bocil ini yang 5 cm sampai 7 cm-an ini seperti apa kondisinya guys. Dan ini kemarin ini udah kita kasih makan tadi pagi, ini kita baru pulang kerja baru hidupin lah. Nah, kita bakal coba flaringin pakai kaca, guys. Apakah kondisinya itu seperti apa? Kita bakal juga review ya, guys ya, apakah ada yang simet dan sebagainya. Kita sama-sama lihat di sini. Dan jadi ya di sini sekalian kita bakal informasiin bahwasannya ikan-ikan yang ada di sini kita jual di harga Rp3.50. Tapi ini ikan sudah direkondisi selama 1 minggu lebih, guys, di Bali ya. Sudah direkondisi di sini dan dari 30 ekor yang kemarin kita datangin ternyata tidak ada sama sekali yang mati, guys. Dan kita juga sudah pastikanlah ini ikan udah sehat, udah aman. Makanya kita taruh udah langsung berarti yang di tank pasir tanpa lagi tank yang polosan. Karena ikan-ikan di sini sudah berani garansi lah gitu loh, karena kondisinya udah baik-baik banget gitu loh, sudah aman banget kayak gitu. Jadi kita sudah beranikan untuk taruh di tank. Apakah hal tersebut, apa yang kita sudah perkirakan itu benar apa enggak, apakah kita coba pakai flaring-flaring apakah mau apa enggak, seperti itu guys. Jadi kita bakal mulai dari ikan yang pertama di sini, atau mungkin sekalian kita kasih makan ya guys ya. Kita kasih makan tuh ada di sini ulet. Ya ini ya, kita coba pakai ini ya. Biasanya kita pakai cacing beku ya. Tapi di sini kita bakal coba kasih ini ulat ongkong. Bukan ulat ongkong ya, ulat Jerman. Tapi kita kasih yang kecil. Nah ini kita kasih yang kecil nih, kita coba ambil ya nih. Nah ini, langsung dimakan guys. Langsung dimakan ya dengan dihajar segitu aja. Nah ini. Jadi dia udah segini udah berani kasih makan ini dan dia pencernaannya itu cepat guys kayak gitu. Jadi dia bisa sehari itu 2 kali makan dan kita emang push nanti paket makannya seperti itu. Nah kalau kita bisa lihat yang di sini yang baru push makan ini ya, kita lihat barnya guys ya. Ini kayaknya ini mungkin nggak terlalu bisa kelihatan ya barnya, tapi kayaknya yang kelihatannya ngeblok-ngeblok gitu guys barnya. Apa ini bisa jadi ya? Ini nah ini udah respon tangan nih. Ini udah respon tangan. Makanya saya sudah bilang ini ikan sudah rekondisi lama. Kalau ikan yang baru datang kan nggak mungkin seperti ini, apalagi di omdok. Nah kita coba kayak kaca aja ya, ini lumayan bagus nih mentalnya guys. Apa dia mau? Flaring guys, langsung flaring, gila. Nih, tadi flaring guys, ada yang lihat nggak? Nah, ini kita lagi coba nih. Kita coba flaringin, sini. Ini kalau kita tutupin kaca dia kekecilan ya ikannya. Oke, ini dia flaring guys. Nah ini flaring dia. Oke, flaring dia guys ya. Kita lihat malah ke sampingnya yang ini flaring guys, tuh flaringnya gacor banget guys. Tuh lihat tuh guys, ini kecil segini loh. Tuh ini udah bagus pun. Kita coba yang ini sekarang nih. Masihkah dia mau flaring? Tadi padahal udah flaring guys, gak ketangkap kaca kamera. Nah itu dia tuh udah ketertarikan nih guys, tapi emang tidak segacor yang itu kayak gitu guys. Nah ini sini, apakah dia mau dipanggil kah? Nah ini juga ada yang mau kepanggil nih. Tapi ini kayak kitanya ini pingin sih lihat ini gimana, karena ini aktif. Jadi kita bisa lihat di sini yang mana aktif gitu guys. Kita langsung aja kasih
kaca, apakah dia langsung mau, guys? Nah, wah, langsung flaring, guys. Langsung flaring ya. Nih, langsung flaring. Gila ini. Barnya juga keren ini, guys, barnya. Jadi udah kelihatan tuh bar tegas-tegasnya. Dia langsung flaring-flaring seperti ini. Wah, keren banget ya. Wah, ini anatominya juga bagus. Dari bakat segini udah kita kelihatan itu ekornya dan apa fin atasnya itu udah keren ya. Ini udah bagus gini mentalnya. Sini 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 sini. Dik. Nah, sini lagi dia. Kayak gitu. Jadi tapi kita terlalu keras sih tadi mukulnya. Nah, ini flaring lagi nih. Flaring lagi. Nah, ini ketertarikannya tertarik lagi. Nah, itu flaring lagi. Wah. Bocil flaring langsung ya. Nah, seperti itu, guys. Nah, kenapa sih bisa ikan-ikan di sini? Flaring tangan dong. Flaring jari, guys. Ya. Gila, flaring jari langsung. Dari kaca sebentar langsung flaring jari. Bayangkan, guys. Bayangkan ya langsung flaring jari itu. Nah, Nayo. Nayo, kalau gini kualitas ikannya gimana? Enggak salah kita pelihara. Langsung flaring. Gila. Enggak salah kita adaptasiin 1 minggu, guys. Capek-capek tuh. Gila tuh. Gila, guys. Nah, mau gitu gimana? Gila. Udah kayak gini gimana, guys? Tuh. Seneng saya langsung nih. Nih, kita bakal coba latih-latih yang lain. Emang ternyata efeknya ngaruh banget ya. Padahal kita pakai medianya langsung pasir tuh, langsung flaring dia, guys. Wah, keren ini. Nah, ini juga mau sold sama orang ini. Nah, ini udah mau tipis-tipis flaring. Nih. Nah, kita coba yang di bawah, guys. Ini ada beberapa oranti lagi. Ini yang udah nangkring di depan. Ini udah mentalnya udah bagus. Nah, kita bakal coba yang di sini dulu. Apakah mau dia flaring juga? Wah, langsung flaring, guys. Ini. Ada nggak saya coba nih sebelumnya? Ini langsung flaring. Nih, kita coba tangan. Langsung flaring tangan. Udah. Langsung flaring tangan. Gila. Langsung flaring tangan, guys. Ini kita coba yang ini. Kita coba yang ini. Kita langsung coba, guys. Ini. Oh, ini ada ketertarikan. Yang keren yang tadi itu loh. Oh, ini flaring ya, guys ya. Oke, ini flaring nih. Ini barnya, guys. Gila barnya. Bar ngeblok ini, guys. Asli bar ngeblok ini nantinya besarnya. Ini bar ngeblok ini kita pakai tangan. Dia tuh lebih gampang kalau nanti ini flaring pakai tangan kayak jari, guys, tuh. Nih. Nah, ini masih malu-malu ya, tapi udah kelihatan ya bakat-bakat ikan di sini. Mentalnya tuh udah ada. Jadi yang tadi udah flaring tangan, ini flaring tangan, tuh flaring jari langsung, ini flaring jari juga. Nah, kita bakal coba ke sana ya. Jadi kita quick apa review aja, review cepat gitu ya, guys ya. Nanti kita bakal coba lihat lagi, itu juga ada bar yang bagus banget, guys. Itu barnya, guys. Ini barnya teblok-keblok itu loh. Saya suka bar yang ngeblok-ngeblok. Oke, guys. Jadi kita move ke sini ya, kerak yang di sini. Kita bakal coba di sini juga. Ini baru tadi flaring, guys. Nah, ini bagus banget, guys, barnya. Kalau kalian bisa lihat ini, barnya bagus banget itu. Nah, itu flaring tipis-tipis dia pakai jari. Tadi udah mau flaring pakai gini, kaca, tapi emang kita harus sabar, guys. Kita harus sabar. Nah, kita bakal coba buat nanti tipsnya ya. Jadi buat video tersendiri, kira-kira apakah akan membantu teman-teman membuat flaring tentang auranti. Kenapa bisa sih sekecilnya juga flaring? Ini kecil juga nih. Kecil, kita coba harus, ini kayaknya belum siap untuk di-flaringkan seperti itu. Apa yang lebih enak kita lihat. Nah, ini juga ini barnya, guys. Kalau kalian bisa lihat itu barnya secara langsung, itu barnya keren banget, guys. Cuma sayang ini kameranya unfocus ya. Nah, itu. Nah, kita coba ke sini juga. Nah, di sini. Ini ada yang barnya keren juga. Nih, kita coba taruh di sini ya. Tas. Oh, ini apakah mau flaring? Kelihatan nggak itu kacanya? Oh, kacanya di sini. Kejauhan, guys. Nah, ini. Oh, dia masih tertarik ya. Belum berani flaring. Ayo, flaring. Tapi ini udah kelihatan mau flaring-flaring gitu, guys. Tuh. Jadi ini bisa banget nih. Nanti lama-lama dia bakal mau flaring nih, guys. Kita harus sabar ngajarinnya. Kayak gitu. Nah, ini. Ini juga ada, ini juga ada. Ini kecil banget nih tuh. Sekitar 5 sentian. Ini juga ada. Ini barnya, guys. Barnya, guys. Nah, itu barnya mantep banget. Ini juga ada. Nah, ini juga ada, guys. Ini semua sudah di teng-tengnya aman, guys. Ini kita tipis-tipis segini ya. Sini. Ini kita juga ada nih yang kecil ini nih. Oh, ini masih kabur dia. Nah, ini. Nih, flaringin, guys. Tipis-tipis flaring, Pak. Nih. Jadi harus pelan-pelan dikasihnya gitu, guys.
Kita lihat tuh flaring guys. Nah, tapi masih tipis-tipis ya, nggak bagus-bagus banget ya. Belum sebagus yang tadi guys. Jadi ya seperti itu nih ya, baru satu hari ya. Mungkin kita harus besok pagi lagi ajak main. Harusnya dia sudah mau flaring guys. Apalagi dia sudah. Nah, ini kan yang tadi belum mau flaring tuh, udah mau flaring ya. Dilipat. Oh, tuh. Jadi emang gitu guys. Jadi kita harus agak sabar dengan Auranti, apalagi dia masih baru masuk tanknya ini. Jadi dia harus adaptasi dengan kondisi airnya seperti itu. Jadi seperti itu guys, ikan-ikan itu emang perlu butuh adaptasi kayak gitu. Jadi seperti itu guys, ini yang tank ini emang lebih sering. Kita yang di sini, yang mana aja kita bakal jual ya guys ya. Jadi cuman untuk informasi aja, buat yang mau kita jualnya cuma 350, dan ini kita jamin udah siap untuk dikirim ke Jawa dengan kondisi lingkup. Mungkin pengiriman 2 hari, 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Kita coba bakal taruh di plastik yang gede, jadi pembungkusan yang gede juga, jadi pasti aman seperti itu. Jadi kita bakal jual 350 aja buat siapa yang mau. Langsung ada 30 ekor dan semuanya sudah terrekondisi di sini guys. Jadi aman dan pasti ya, bisa dibilang bedalah sama kalau ikan PO-nya tentu kan masih stres, masih perlu adaptasi, dan di sini kita udah amanin 1 minggu, jadi buat pasti lebih aman daripada kalian mungkin salah penanganan ikannya jadi mati sia-sia seperti itu. Jadi ini kita udah siapin. Dia buat yang mau langsung. Besok juga ada bos-bosku yang bakal kesini, mungkin nggak tahu nih beneran mau kesini atau enggak. Dia bilang mau cari juga Auranti. Nah, jangan sampai kehabisan seperti itu. Jadi mungkin sekian video kali ini ya guys ya, update malam-malam seperti itu kondisi ikan Auranti baby yang kita punya, mau makan dan sebagainya, mau flaring tangan dan sebagainya. Jadi sekian aja video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Nomor WA bakal saya cantumin di bawah. Jangan lupa follow juga IG kita, ada Vince Predator Fish Bali. Oke, jadi mungkin sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Thank you yang udah mau nonton ini video ini sampai akhir. Jadi jangan lupa support kita terus. Ya mungkin sekian aja. Saya Ivan Yanyata, pamit undur diri. Dan bye-bye. Terima kasih.